Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Ketua Kumpulan Wirid Yasin Muslimat Kajai ya, Masjid Nurul Huda, Nurul Huda yang dirahmati Allah, dan jemaah kekasih Allah yang dicintai semuanya, amin rabbal alamin. Tadi malam anak Buya message, jangan lupa besok pengajian Muslimat Kajai nyonyo. Konya ku keberdua datang mula-mula. Tunggu di depan rumah Buya. Dah keluar Buya dah. Jadi berangkat surangnya leh. Jadi ada mungkin masalah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan Buya kita ya. Alhamdulillah. Dulu dah pernah disebut Buya Munir ko kawan mengaji dulu di pondok. Kawan sebangku tamat di Pondok Pesantren Purba Baru 1978. Sejak itu hubungan tak pernah putih dah. Tak pernah putih. Alhamdulillah. Orang yang bersahabat di dunia, termasuk muslimat semuanya ya, termasuk buyanya, gurunya, ada orang lain juga, pengurus masjid juga. Orang yang bersahabat di dunia karena Allah, nanti di akhirat bersuhu balik. Dicari ni malaikat mana muslimat pengajian surah Yasin Nurul Huda Kajai itu katanya. Itu di antara tujuan kita berkumpul mingguan, mempererat hubungan apa, hubungan mahabbah itu apa, hubungan kasih sayang. Kalau lain kawan yang tidak datang, tanyonyo kenapa ibu tadi tidak datang, apa masalah ibu, itu tandonyo kita menyayangi, mencintainyo. Tanyo kalau ada WA, di WA nyo atau melalui kawan, melalui jiran, tandanya kita mencintai sesama. Jadi sebelum ko lah diterangkan sebagian kecil isi buku ko, buku ini kebetulan ibu Lilis dia pinjam seminggu, mau pinjam lagi katanya, artinya ada rasa kehausan ilmu. Nanti aku akan pinjamkan buku ko, merebut pahala berlipat ganda dalam masa singkat, tajuknya. Isi buku ko, kalau kita terapkan isinya, kita bisa meraih nilai hidup 100 tahun satu hari. Kita bisa mendapatkan nilai hidup seperti 100 tahun, bahkan lebih. 100 tahun, mana banyak 100 tahun daripada Lailatul Qadar? Seribu bulan itu berapa tahun? 83, ikut 100 tahun. Mana banyak 83 dengan 100? Banyak 100 lah. Jadi, subhanallah, buku ko aku tulis waktu pergi umrah pergi haji 2003. Pergi haji dengan ibu mertua, anak, adik, berapa ya? 6 orang pergi haji. Sambil i'tikaf di masjid, sambil duduk di hotel, menulis buku. Siap buku kau di tanah suci. Di Malaysia je, Brunei, buku sangat digemari orang di sini. Dicari dah orang. Dolai dapatnya di fotokopi. Tajuknya apa, judulnya? Dalam masa singkat, kita bisa meraih ibadat yang berganda. Seakan-akan kita hidup 100 tahun, malah lebih. Contohnya ya, ibu datang kemari pagi hari. Datang kemari kok, niat tuh boleh divariasikan, boleh banyak. Jangan cik sejo, jangan dua, jangan tiga. Nah, itu bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniat. Tercatat tadi di siko sambil duduk mendengar tilawah, sambil mendengar selawat, ku catat ada 14 hikmah
datang pagi-pagi ke rumah Allah, Masjid Nurul Huda Kajai. Nomor satu, orang itu mendapat nilai seperti melaksanakan ibadah haji. Alai dalam buku kau keterangannya. Orang yang datang ke rumah Allah di pagi hari dengan tujuan belajar atau mengajar diberi imbalan seperti melaksanakan ibadah haji yang sempurna. Nah, jadi minggu depan karena divariasikanlah niat tuh. Ini ulama kalau ndak diniatkan ndak dapat dah. Ndak tahunya dah. Ndak berniat, mana dapat? Innamal amalu binniat. Ada hadisnya di siko, siapa yang datang di pagi hari ke rumah Allah niat belajar atau mengajar, tersedia untuknya bonus seperti naik haji sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jadi semua kita terpaut hati ke rumah Allah, ke Baitullah Mekah Madinah. Hebatnya Islam, hebatnya kasih sayang Allah, dengan datang ke masjid di pagi hari dapat nilai seperti melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, minggu lepas, lepas itu bahasa Malaysia ya, terlepas juga ya bahasa, karena lebih 20 tahun di sini, tapi masih bisa bahasa awak bro, alhamdulillah lah ya. Minggu lalu dari sebut atau minggu sebelumnya, siapa yang datang ke rumah Allah di pagi hari lalu sholat sunat 2 rakaat, sholat duha, nilainya seperti umroh. Jadi kalau belum sholat, nanti lepas lagi ya. Sesudah ini bisa sholat lagi. Kalau sholat di rumah, kalau 2 rakaat di siko, kalau sholat di rumah, kalau sholat 2 rakaat di rumah, nilainya seperti 50 rakaat di masjid. Di sana berganda, di sini berganda. Di sini gandanya seperti melaksanakan ibadah umrah. Lah juga hadisnya di siko tuh. Lahir siko. Orang yang datang ke masjid di pagi hari, ibu-ibu hari pasar siko hari apa? Selasa. Nah, apa ke pasar? Masuk ke Nurul Huda sebentar, sholat 2 rakaat, dapat umrah. Atau nak balik dari pasar. Atau nak pergi kerejo. Singgah sebentar. Mana saja rumah Allah tak mesti Nurul Huda. Orang yang berangkat di pagi hari ke rumah Allah dengan niat salat duha dapat ekstra nilai seperti berumrah. Subhanallah. Jadi pagi kok bisa satu haji satu umrah. Demikian juga orang yang datang salat berjamaah. Bab salat berjamaah, siapa yang salat berjamaah di rumah Allah, berwuduk dari rumah, jangan berwuduk di masjid, dapat nilai seperti ibadah haji. Lah jadi sekuat keterangannya. Jadi itu tugas kaum ibu untuk menggalakkan, mendorong kaum bapak, kaum suji ataupun anak ataupun menantu. Nah nancak sesama poi ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Kata orang Mendiliang, songon siala sampah gul katanya. Rap tu binjang, rap tu toru. Bolo deh ni umaon. Begitulah sepatutnya ayah dan ibu ataupun suami dan istrinya. Baik. Kemudian dah disebut juga sebelum itu ya. Kalau ada perkumpulan seperti kumpulan tausiah, tazkirah, yasin, salawat, tadi kita mendengar tilawah Al-Quran, baca Quran dibacakan tadi tentang sahur Ramadan ya. Datang malaikat berkumpul kemari. Majelis acara seperti itu acara yang dikerumuni malaikat. Jadi kita masuk di dalamnya. Malaikat mengambil nama-nama orang yang datang. Menulis. Kemudian sudah selesai nanti dilaporkan kepada Allah. Ini hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Hadis sangat kuat. Lain di siko hadisnya. Ke kitab hadis. Orang yang berkumpul di rumah Allah atau di rumah sendiri juga sama.
kurangan berkumpul di rumah Allah atau di rumah sendiri? Samanya, di rumah sendiri atau di rumah Allah berkumpul untuk membaca Quran, untuk belajar ilmu, untuk berzikir, untuk bertazkirah, bertausiah, wirid yasin. Datang malaikat membesarkan, memuliakan acara itu. Malaikat mengambil namu-namu ibu-ibu yang datang. Sesudah selesai acara, namu itu diangkat ke langit, dilaporkan kepada Allah. Minggu lalu dah disebut apa dialog soal jawab Allah dengan malaikat. Terakhir sekali, kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampuni, kata Allah. Jadi majlis seperti itu majlis pengampunan dosa. Subhanallah. Kemudian tadi kita sudah mendengar Quran dibaca ya. Mendengar Quran dibaca itu satu amal. Quran kau perlu dibaca, perlu didengar. Rasulullah pernah memanggil sahabatnya, tolong bacakan Quran. Kata Rasulullah, sahabat bertanya, aqra' alayka wa alayka unzil, ya Rasulullah, untuk apa saya baca lagi? Quran kan diturunkan kepada kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bacalah. Aku senang mendengar. Orang beriman mesti senang mendengar orang lain baca Quran. Sama ada kawannya, suaminya, istrinya, anaknya. Pacarnya di rumah, kalau lain anak-anak pandai baca Quran, panggil nak, tolonglah bacakan satu halaman. Terhibur hati umat. Senang hati umat di baiknya. Lagi cerita orang soleh di Malaysia. Nak, katanya, kalau umat melihat kau baca Quran, sehat badan umat rasanya, katanya. Kalau berlalu satu hari, 24 jam, dia nampak anakku baca Quran, sakit banget aku rasanya. Seharusnya macam itu. Kalau anda lah orang memegang Quran di rumah itu, anda lah baca Quran, do, satu rumah itu sakit. Do. Sakit itu. Karena itu syifa. Apa? Apa syifatnya? Ubat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Quran ini syifa. Makin banyak dibaca, makin sembuh. Tadi dari Bandarejo dapat surah Kahfi, dapat surah Muluk, dapat Yasin. Dari Bandarejo ke rumah Buya Munir, Kahfi dengan surah Muluk. Dari rumah Buya Munir kembali Yasin dengan suratul Muluk. Sambil nyetir Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu belum hafal, baca kulul ahad. Tiga kali kulul ahad sama nilainya dengan 30 juz Quran. 10 kali kulul ahad satu istana yang megah di jannah. Lain dalam buku kau. Subhanallah. Dari siko ke rumah, paling dokek rumahnya dapat tu 10 kali kulul ahadnya. Mesti dapat. Dapat kan? Nah, kalau 100 kali, 10 istananya di surga. Nah, lain di siko. Subhanallah. Saat itu, berapa tahun yang lalu ya, ada ibu musliman di Malaysia sakit. Sakit-sakit. Berubah-berubah sakit. Berubah sakit. Cegak sehari, sakit 2 hari. Sakit 3 hari. Datang menantunya bersuruh, Ustaz, tolonglah rawat mak mertua saya. Eh, bukan. Adik iparnya. Tolong rawat kakak ipar saya dulu. Padahal dia perawat juga. Kami di Malaysia ada Darus Syifa namanya. Darus Syifa mengubat orang sakit secara Islam. Kawan kau, dia termasuk anggota di Darus Syifa. Encik kan anggota Darus Syifa. Encik lah dulu pengobatnya. Alah, ustaz lah dulu je. Datangnya ke rumah, KKS sakit. Sepanjang jalan, jalan dah jauh dalam 10 minitnya. Jalan kaki. Apa ke dia gih kakak kalau kau? Sampai di rumah, makcik,
bisa makcik baca Fatihah di bajunya, cantik bacaannya, fasih. Bisa makcik baca ayat kursi, bisa dibaca ayat kursi, hebat bacaannya. Coba baca suratul ikhlas, dibaca suratul ikhlas, semua orang dapat kan? Ayo kita baca tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiga kali. Jadi makcik yang sakit tadi, panggil makcik ya, orang Malaysia kan. Ha. Makcik yang sakit tadi, makcik, kalau makcik ingin sembuh, insyaallah saya bisa menolong. Tapi kalau nak sembuh terus, dah datang penyakit tu leh, makcik mesti berusaha. Kalau orang lain yang mengusahakan, mungkin cegak sehari, sakit tiga hari lagi. Caranya, makcik duduk 10 minit sebelum salat, baca suratul ikhlas. Suratul ikhlas, 10 minit. Mengikut kecepatan bacaan makcik itu, karena bacanya fasih, seminit dapat dia 10. Dapat itu ya? Mesti dapat itu. Bisa dibaca 10 dalam seminit. Dibaca 10 minit sebelum salat. 10 minit saya sudah salat. Kalau seminit 10, 10 minit berapa? 100. 100 sebelum salat, 100 saya sudah salat. 5 kali salat. Berapa saya ada jumlahnya? Hah? Kalau 500 gagal tuh. Gagal matematikanya tuh. 1000 baru. Kan 100 sebelum salat, 100 sesudah salat, 200 kali 5. 1000. Dibacanya 2 hari, 3 hari, hilang penyakitnya. Sembuh. Subhanallah. Allahus samad apa artinya? Allah tempat minta. Mintalah kesehatan, kesembuhan. Apa masalah yang mengganjal pikiran awak? Masalah yang dihadapi oleh jasad, jasmani? Minta Allahus samad. Nah, waktu Allahus samad tu niatkan apa maksud awak? Sehat makcik tu. Beberapa hari setelah itu bersobok jauh adik iparnya di masjid. Macam mana makcik tu, kakak tu? Wah, katanya sekarang petang pagi enggak lokang lagi kulolat di lidahnya. Ha. Duduk kulolat di dapur kulolat. Subhanallah. Ada seorang sahabat zaman Rasulullah, didengar oleh Rasulullah membaca Qul Huwallahu Ahad. Dia pernah letih, dijemu. Kata Rasulullah, wajabat. Apa katanya? Wajabat. Artinya apa? Pasti dapat bapak ini. Sahabat tidak faham. Dapat apa? Dapat jannah. Subhanallah. Wajabat yang Nabi Muhammad. Wajiblah, itu maknanya. Wajib apa ya Rasulullah? Wajib surga jadi miliknya. Nah, kalau ibu, coba nanti ya, kita lah 8 hari puasa, besok hari ke-9, banyak kan Qul Huwallahu Ahad. Nanti berubah tuh, kesehatannya berubah, pikirannya berubah, dosanya semakin bersih. Laila, sahabat Nabi yang meninggal di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, datang Jibril memanggil Muhammad untuk solat jenazah. Jaraknya jauh, mungkin 1000 kilometer. Tapi Rasulullah kan didokek ke matanya jenazah tu, macam depan matanya. Rasulullah jadi imam, Jibril dan rombongan malaikat jadi makmum. Sesudah selesai solat, ditanya oleh Nabi Muhammad, apa kelebihan orang kau? Kata Jibril, duduk kulolat, togak kulolat, berjalan kulolat, berbareng kulolat. Ah. Subhanallah. Lalu imam, lalu cerita dalam buku kau.
Imam Masjid Quba. Masjid Quba tu di mana? Masjid Al-Quba. Quba di mana? Madinah kata ibu. Pernah ke ambo? Alhamdulillah ya. Imam Masjid Quba di zaman Nabi Muhammad. Kalanya nak sembahyang, setiap rakaat ndo tinggal kulo lahad dah. Rakaat pertama ndo tinggal kulo lahad. Rakaat kedua ndo tinggal kulo lahad. Contohnya lah. Kalanya dibaca rakaat pertama kuliah liwa kafirun. Rakaat kedua izaja ditambahin ke kulo lahad lagi. Dua surah satu rakaat. Jadi jemaah gelisah. Lain imam kita konya. Dua surah satu rakaat. Satu surah cukilah. Jemaah merungut. Merungut itu apa? Risau. Hebat cara imam. Nabi Muhammad pun tidak buat untuk itu dah. Jadi buatnya. Jadi riuh. Akhirnya Nabi Muhammad terpaksa jumpa imam tu. Imam, saya dengar jemaah gelisah karena cara imam solat itu lain. Kenapa imam buat untuk itunya? Apanya imam tu? Inni uhibbuha. Saya sangat mencintai kulalahat. Tidak boleh tinggal. Inni uhibbuha. I love it. Saya sangat mencintai. Tidak bisa tinggal doh. Kalau tinggal doh sahara saya dah. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Inilah menyebabkan anda masuk jannah nanti. Hubbuka iya yudikhulukal jannah. Lagi cerita risiko. Oh, ini macam promosi ya. Memang promosi kan? Tahu orang kampung promosinya? Tahu tanya ya. Nah, ibu kau memang hebat. Lah dipacau ibu kau sepokan nak minta cek lagi. Kau, akulah terasa aku tadi pagi. Ibu mungkin minta lagi bukunya. Apa buku kau? Iko penulisnya Ahmad Asri Lubis. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi kata Rasulullah kepada imam tadi, kenapa imam membaca kulhalat setiap rakaat? Surah lain juga dibaca. Jemaah gelisah. Jawabnya, inni uhibbuha. Saya sangat mencintai surah Ikhlas kulhalat. Lu bisa tinggal dong. Kalau orang tuh doa mau aku jadi imam, cari orang lain. Aku jadi makmum. Jemaah dosuk ke orang lain jadi imam, misi imam itu juga. Ah, kalau gitu, begitulah cara aku, kata imam tadi. Kata Rasulullah, inilah menyebabkan anda masuk jannah nanti. Masuk jannah dengan surah apa? Al-Ikhlas. Banyak kan, Bu? Kalau susah nak khatam Quran, khatam Quran melalui suratul Ikhlas. Mudah-mudahan nanti, bila derajatnya sudah semakin naik, bisanya khatam Quran insyaallah. Subhanallah. Lalu seorang sahabat, sahabat Nabi Muhammad SAW, terlihat oleh Rasulullah gerak-gerak bibirnya macam kulal ahad. Pasti surga jadi miliknya, kata Rasulullah. Lalu cerita sahabat teman saya sendiri di Malaysia. Bulan Ramadan, kami sama-sama bertugas mengawas orang sedang ujian anak-anak di universitas di ruang besar, orang aula, mungkin hampir 1,000 mahasiswa sedang diawas ujian, kami pengawas. Jadi ada seorang dosen tanya, Ustaz, apa buku Ustaz baru terbit yang terbaru, katanya. Waktu itu ada buku tidak bau, dan mungkin kalau sebut nanti pinjamlah di ibu nanti itu, insyaallah. Tajuknya kesan dosa dalam hidup, tajuknya kesan dosa dalam hidup, menceritakan tentang pengaruh dosa dalam kehidupan manusia. Apa maksud kesan dosa satunya? Dosen tadi, bapak kesini naik apa? Dia pergi kerja naik Honda. Rumahnya di Kuala Lumpur. Kampus universitas di luar Kuala Lumpur. Berapa lama naik Honda dari rumah kemari? Mau sejamnya.
Sejam naik onda sampai ke Cibodaknya ndak? Ah. Sampai ke dua kota tu. Sejam, iyo. Apa bapak baca di jalan? Dah lah, dah. Banyak Buya Munir nganggur. Cerita Buya Munir nganggur. Naik onda, naik mobil nganggur. Lalu itulah kesan dosa satunya ku. Ndak marah, ndak berang, ndak. Bapak naik kendaraan sejam, ndak ada baca Fatihah, salawat tidak, istighfar tidak, tasbih tidak, apa minda. Itulah kesan dosa. Tanda bapak ini banyak dosa tersimpan, belum dipadam, belum dihapus. Kalau dosa itu sudah dihapus, sudah dipadam, ringan berbuat taat. Jadi bapak cari leh. Macam mana caranya lagi kata bapak tadi? Baik, kalau bapak pulang kerja, bacalah surat Al-Ikhlas sampai ke rumah. Besok laporkan macam mana hasilnya. Dibaca naik Honda sejam, baca surat Al-Ikhlas. Kalau seminit dapat 10, ya. Seminit 10, 60 menit 600 kan? 600. Subhanallah. 60 istana di jannah. Kemudian khatam Qur'annya berapa? 600 bagi 3 berapa? 200 kan? 200 khatam Qur'an. Jadi besok ketemu lagi sama bapak tuh, macam mana? Wah, katanya. Ajaib, aneh sekali. Kemarin saya dari kantor ke rumah membaca surat Al-Ikhlas sejam. Sampai di rumah, ndak ada lapar, ndak ada haus, ndak ada penat, ndak ada ngantuk, ndak ada stres. Subhanallah. Subhanallah. Beko mungkin orang tu di dongannya apa ceramah di itu. Dongah itu. Nyo dosen di universitas. Kawan baik. Laik terangan di siko tentang surat Al-Ikhlas. Jadi nanancak ditulis ya. Sariko berapa dapat? Besok berapa dapat? Disuruh tu. Jadi sepanjang Ramadan berapa dapat? Sesudah Ramadan nanti macam mana? Itu nang kayak dibawa ke liang lahat tu. Itu yang kayak dibawa ke liang lahat. Rumah tinggal, mobil tinggal, kekayaan tinggal, sawit tinggal, kebun kopi tinggal, suami istri berpisah, anak, menantu, cucu bercerai, masuk ke bosan sorangnya. Nang kayak dibawa kotanya. Iko banyak kebanyakan memadam amal saleh. Padam di bae. Anguih di bae. Lainnya cerita sih kok. Amal saleh yang terhapus, yang terpadam. Apalagi yang dilihatnya itu benda yang terkutuk. Anyuik sadu pahlu Lebur sadu La ilaha illallah. La ilallah. Jadi sama-sama kita wiridkan lah ya. Yasin memang elok, tapi kulullah lebih ringan. Kenapa? Allah memberi pilihan solusi yang ringan, yang mudah dicapai oleh setiap orang. Rasulullah dalam hadis saya mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu layak masuk jannah. Ya Rasulullah. Illa man aba, kecuali yang tak mau. Sahabat heran, lai orang yang tidak masuk surga itu. Ada yang mau ya Rasulullah. Siapa yang akur, taat, patuh, berarti masuk jannah. Siapa yang tak akur, berarti tidak mau. Suratul Ikhlas saja kalau dibanyakkan, dah cukup jadi modal. Tadi cerita di Malaysia. Ada cerita di Malaysia, Cik Ali. Ini keluarga. Keluarga tinggal berdekatan dengan Kuala Lumpur, ibu kota. Nak pulang ke Johor. Johor tu dekat dengan Singapura. Perjalanan mungkin 4 jam, 5 jam. Yang tadi naik Honda sejam. Ikut naik mobil keluarga. Ayahnya, ibunya, anak-anak satu keluarga. Mesti main rayo.
waktu hari raya pulang kampung, sepanjang jalan baca suratul ikhlas 4 jam 5 jam. Dah pulang melapornya, wah Ustaz, hebatnya suratul ikhlas itu rupanya, katanya. Hebatnya suratul, kami baca dengan keluarga sepanjang jalan dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru, berbatasan dengan Singapura. Subhanallah. Indo letih, Indo bosan. Bahkan seperti yang dibilang bapak yang naik onda tadi, indak ngantuk, indak lapar, karena dia belum puasa. Indak stres, tenang setenang-tenangnya. Tanya bapak tuh, sebelumnya macam mana pak? Sebelumnya kalau dah pulang kerja sampai di rumah, perubahnya leh. Dah sadar diri lehnya. Kadang dijaga orang nak buku lehnya. Subhanallah. Jadi di situ memang ada penekanan tentang pentingnya baca suratul ikhlas. Bacalah. Kalau ibu salat, tidak salah dah kalau ibu baca sampai 10 kali satu rakaat. Tidak salah. Salat sunat lah ya. Saya nak ingin membina satu istana rakaat pertama. Nah, siko disebut siapa yang baca suratul ikhlas 10 kali dibina untuknya satu istana yang megah di jannah. Subhanallah. Kemudian kalau kita baca suratul ikhlas, di samping dikira per surah, kalau 3 surah satu khatam Quran, kalau 10 surah 10 kali maksudnya ya, satu istana yang megah, dikira per huruf pula leh. Dikira per huruf. Per huruf. Dikira per ayat, dikira per surah, dikira per huruf. Ini hebatnya Quran. Satu huruf berapa nilai ya? 10. 10 satu huruf 10. Tengok nanti surat ikhlas berapa huruf jumlahnya. Kali 10. Subhanallah. Hebatnya apa ini, projek nak ke jannah. Setiap dibaca surat ikhlas itu anyui dosa. Menghanyukan dosa, menaikkan derajat dan tercatat pahala. Pahala dapat, derajat bertambah, dosa anyui. Itu maka ibu yang sakit tadi lah 1000 sehari. Ini penyakit kau pada umumnya, kenapa datang penyakit? Kenapa? Apa? Dosa. D-O-S-A. Ompe uruk itu punca. Allah sayang sama orang tu banyak dosa, lagi apa penyakit, supaya penyakitnya hanyut, supaya insaf. Tapi kalau cegah dah jadi insaf dah itu, lah jatuh ditimpa tangga namo itu. Dah jatuh ditimpa tangga. La ilaha illallah. La ilaha. Jadi kasih sayang Allah sebenarnya penyakit, tapi jangan diminta. Dah boleh dah. Kita minta sehat. Allah maafina wa'afu'anna. Allah maafina wa'afu'anna. Sehatkanlah kami. Jauhkan kami dari penyakit, ya Allah. Yang kita baca duduk antara dua sujud tu, Rabbi ufirli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzuqni. Wa'afini wa'afu'anni yang dua terakhir tu. Itu minta sehat tu. Wa'afini wa'afu'anni. Jauhkanlah penyakit dari kami, ya Allah. Jauhkanlah gempa bumi. Jauhkanlah bencana alam. Jauhkanlah. Jauhkan kami dari dosa. Jauhkan kami daripada su'ul khatimah. Jauhkan kami daripada azab kubur. Jauhkan daripada azab pada mahsyar. Jauhkan daripada azab neraka. Termasuk dalam wa'afini wa'afu'anni. Subhanallah. Subhanallah. Jadi senang ya. Kita lihat lagi catatan sikoko. Bismillah. Tadi kita berselawat ya. Selawat, orang yang banyak selawat, orang yang dicintai Rasulullah. Kenapa kita berselawat? Karena kita mencintai Rasulullah. Mencintai kekasih Allah. Rasulullah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah. Kalau kita berselawat, banyak fadilah, banyak hikmah. Antara lain, orang rajin berselawat nanti akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Tapi ada lagi amalan ringan yang
melayakkan untuk dapat syafaat Nabi. Hadis sahih Muslim. Ada amalan ringan yang melayakkan orang itu mendapat syafaat Nabi selain selawat. Bukan selawat saja. Membaca doa sesudah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan ladzi wa'attah. Dari siko hadisnya. Siapa yang selalu membaca doa sesudah azan, dia dengar azan, kemudian dijawab dan dibaca doa. Doa sesudah azan itu mendoakan Nabi Muhammad. Ati Muhammad, berilah Nabi Muhammad itu. Doa azan itu mendoakan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang baca doa azan itu katanya layak mendapat syafaatku nanti di sana. Nah, subhanallah. Walaupun ibu di rumah, dengar azan, jangan kerejo. Stop dulu, berhenti dulu. Jawab azan. Sesudah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan ladzi wa'adah. Ati sayyidana juga boleh, tapi dalam hadis itu enggak lain sayyidana, tapi enggak salah kalau ditambah. Karena ulama sudah melihat perlu ditambah. Tapi dalam hadis dipakai sayyidat ati Muhammad. Beri Nabi Muhammad itu. Latih ahli keluarga. Nah, berhenti dulu gereja nak. Dongake azan dulu, berdoalah. Nanti jadi amalan kan. Kemudian kalau kita duduk di masjid seperti ini dengan tujuan beribadat kepada Allah, malaikat mendoakan. Tadi malaikat mengikuti acara, meliput aktivitas. Dulu malaikat mendoakan orang yang duduk di masjid. Ya Allah ampun dosa ibu ini. Ya Allah terima taubatnya. Ya Allah beri dia limpahan rahmat dan kurniamu ya Allah. Tiga doa ya. Agar dosa diampun. Agar taubat diterima. Agar diberi rahmat yang luas. Doa di waktu berada di masjid. Subhanallah. Jadi untung. Kalau orang tu tergerak hati nak ke masjid, tandanya Allah memilihnya tu. Dia terpilih. Semua orang sibuk banyak kerja, tapi tak apalah, lebih penting ikoleh. Yang kerja lain tu penting juga, tapi ikoh sangat penting. Subhanallah. Orang yang mau datang ke masjid, kalau ada perkumpulan, ada pengajian, ada wirid mingguan macam ini kan, dan datangnya sariko berniat minggu depan, Jumat depan saya mau datang lagi ya Allah. Berarti seminggu kok niat amal saleh dapat dinyo. Ya Allah kalau boleh, kalau bisa sampai aku nanti dimandikan, dikafani, disolatkan, aku ingin tergabung dengan kumpulan Muslimat Yasin Kajai Masjid Nurul Huda. Berniat macam itu, berarti itulah insan yang dipilih Allah. Kalau teringat nak Ponteng, Ponteng bahasa Malaysia tu. Tokona dek. Minggu depan malah. Minggu ke tok sapo dulu. Banyak kerja. Itu bisikan siapa tu? Setan. Jangan turunkan. Astagfirullah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Nanti setan tadi lumpuh tu. Wah, ibu ini sikit-sikit astagfirullah. Kalah ku di benyonyo. Menyuruh datang tu malaikat. Melarang datang tu musuh Allah. La ilaha illallah. Malaikat yang menyuruh datang ke tempat-tempat yang baik, pengajian, wirid dan lain-lain, nanti waktu ibu nak meninggal datang . Lain ayat dalam surah Fusilat. Ibu yang selalu melakukan amal saleh, setiap kita nak melakukan amal saleh, lain bisikan, lain meset datang tu. Lain bisikan, yang bawa bisikan tu malaikat. Lain bisikan yang melarang, itu musuh. Contohnya lah,
Ibu tidur di malam hari, tidur jam contohnya 9.30 atau tengah 10 nyorang siko. Nyorang Kuala Lumpur 9.30, nyorang siko tengah 10 samonya. Kadang 9.30 nyorang sinat. Siko setengah 10-nya. Nah, tidur ibu tuh setengah 10. Beniaknya supaya cepat bangun. Itu malaikat tuh. Jam 3 bangun ibu tuh. Jam tengah 4 bangunnya. Oh, itu malaikat. Malaikat yang menggerakkan orang itu beramal saleh, kata Rasulullah, kalau dapat bisikan baik positif tadi, sebutlah alhamdulillah. Nah, perlu dijawab. Macam orang antar message WA, minta jawab. Nah, kok WA-nya dari malaikat? Yang nyuruh malaikat itu Allah. Bu, katanya, tidurlah jam 9.30. Tidur ibu, atau jam 10 contoh, tidur ibu itu. Alhamdulillah, malaikat, terima kasihlah. Nah. Perlu dijawab, bisikan positif yang dibawa malaikat, perlu dijawab. Dalam hadis disebut, jawablah dengan alhamdulillah. Nah, tokonan apa ikut ke pengajian Jumat pagi? Bu, pengajian ya. Alhamdulillah. Nah, malaikat yang suruhnya datang. Ya? Astaghfirullah. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dijawab juga. Ah. Lain dalam buku ku baca setan terlantar di pinggir jalan, robah. Ditanya nek kawannya, mengapa ngasih kau? Ibu tu kenyek. Sebut-sebut astagfirullah. Sebut-sebut auzubillah. Romah lah kunda tolak ujala lainnya. Lain dalam buku tu. Subhanallah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang selalu menerima mesej yang baik, dijawabnya dengan alhamdulillah. Nanti malaikat tu waktu ibu nak meninggal datang ya. Ai cerita si kuha. Oh, minggu petang laku suruh ku anjurkan membawa Quran setiap orang. Tapi lupa ya. Siapa yang buat lupa tu? Berapa yang lupa? Berapa yang ingat? Lain kali bawa Quran. Kalau lain terjemahan lagi bagus. Jadi kalau ku sebut surah ini ayat ni, kuha ayatnya. Insyaallah ya. Ayat dalam surah Fussilat cerita orang yang akan meninggal yang dihibur malaikat sebelum Israel datang. Itu cerita Isko. Ini yang dikatakan husnul khatimah. Datang malaikat menghiburnya. Ayat 30, 31, 32 surah Fussilat. Halaman 480, 480. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Al-Azim. Itu baru ayat 30. Ada dua ayat lagi sesudahnya, 31 dan 30, 31 dan 32. Orang yang mukmin. Alhamdulillah semua kita ini mukmin mukminah ya. Dan mustaqim, istiqamah. Istiqamah tu ndak tokoh nak yang buat dosa le. No ndak dosa le. Ni nak elok menya, nak ketaatan saja. Tu istiqamah nama. Ndak mau menggunjing, mengumpat, menyebut keburukan ndak mau le. Kalau lain orang memperkatakan kejelekan orang di depannya, astaghfirullah, Bu.